Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. RRR. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 lagi. Dan di sini gue bakal nge-review karakter yang ada di game ini lagi, teman-teman. Oke, di sini gue bakal nge-review karakter Goku ya. Goku yang gede nih, yang masih sisa ya. Pada video yang awal-awal itu, pas gue bikin preview karakter, gue udah pernah nge-review karakter Goku early ya. Nah, di sini tinggal Goku Mid sama Goku N-nya aja yang belum. Oke, kita bakal pilih Goku Mid. Terus kita bakal pilih Goku N ya. Oke, dan kita pilih lagi fusionnya. Langsung aja ke fusionnya ya, biar nggak lama-lama lagi tuh. Nah, ini kan Vegito ya. Nah, punyanya Goku yang ini nih. Langsung pakai aja ya, biar cepet gitu. Kita N, dan di sini kita bakal ngelawan Frieza. Di sini bakal ngelawan Cell, bakal lawan siapa nih ya, kita cari-cari dulu ya. Ini aja Android 8, dan kita cari lagi Mecha Frieza aja lah ya. Kita end, kita pilih tempat ini aja ya. Oke, di sini gue bakal nge-review karakter lagi yang ada di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Dan di sini gue bakal nge-review karakter Goku yang gede ya, yang mid sama yang end, karena belum pernah gue review. Sedangkan yang early itu udah pernah ya. Oke, langsung aja. Ntar gue bakal review perubahannya juga ya, sama ininya juga, ulti-ultinya. Ini L2 segitiganya, Kaioken 20 kali ya. Jadi Kamehameha-nya ditambahin Kaioken ya. Kita serang. Meteor Combination. L2 atas segitiganya ya. Kamehameha. Mantep. Nah, ini tinggal L2 bawah segitiganya nih yang belum. Kita cabut dulu ya. Oke. Wait, ntar dulu. Kita isi sampai full ya. Oke, kita isi sampai full. Bam, oke. Mana dia? Spirit Bomb ya. Oh. Oke, L2 bawah segitiganya Spirit Bomb ya. Sama kayak punyanya ini, Goku N. Oke, langsung aja kita berubah. Super Saiyan 1. Nah, ini dia. Kita isi. Kita lihat L2 segitiganya, Super Kamehameha. Oke, kita lihat L2 atas segitiganya ya. Meteor Smash. Wah, dia nya. Meteor Smash, oke, kena. L2 atas segitiganya ini ya. Kita serang. Bam, oke, tinggal L2 bawah segitiganya nih yang belum. Oke, ini L2 bawah segitiganya nih. Angry Kamehameha ya. Oh, bisa ngilang dia. Oh, enggak. Gua kira yang bisa ngilang. Oke, ini Goku Mid sudah kita review semua ya. Kita ganti orang. Kok nggak bisa diganti? Oke, oke. Sekarang, nah ini Goku N nih. L2 segitiganya kita lihat, Kamehameha biasa. Kita lihat L2 atas segitiganya, Meteor Smash juga. Sama kayak Goku Mid yang tadi ya. Nah ini dia. Kita lihat L2 bawah segitiganya ya. Kita tunggu aja sampai full ya. Aduh. Wait, gila. Kita isi lagi sampai full ya. Nah, kita serang. Super Spirit Bomb ya. Sama aja sih kayak Goku Mid ya tadi ya. Cuma dia Spirit Bomb biasa, kalau ini pakai Super ya. Super Spirit Bomb. Sini lah ya. Oke, lihat her. Oke. Oh, tinggal berubah ya. Super Saiyan 1. Kita lihat L2 segitiganya. Super Kamehameha ya. Kita lihat L2 atas segitiganya. Wait, slow. Cabut dulu kita. Kita lihat L2 atas segitiganya ya.
Super Energy Wave Volley ya. Nah sekarang tinggal Eldobo segitiganya nih yang belum lihat. Ini Goku Super Saiyan 1 nih yang apa yang N-nya ya. Nah ini dia. Instan Kamehameha. Oh ini yang bisa ngilang. Keren. Oke. Kita bakal berubah lagi ya. Oke, bentar kita kabur dulu cuy. Kita kabur dulu ya. Karena ini nunggu perubahannya dulu, masih 0. Oke, Super Saiyan 2 Gokunya. Kita kabur dulu ya. L2 segitiganya, Kamehameha. Kita tinggal lihat L2 atas segitiganya sama L2 bawah segitiganya Super Saiyan 2-nya ya. Wih, wah gila kena dong. Meteor Crush. Ini L2 atas segitiganya ya. Damn, oke tinggal L2 bawah segitiganya nih yang belum nih. Ini adalah Super Saiyan 2-nya Goku yang Goku N ya. Sampai full ya. Super Kamehameha L2 bawah segitiganya. Oke, tinggal berubah ya. Berarti tinggal berubah lagi nih. Oke, ini Super Saiyan 3 ya. L2 segitiga, Super Kamehameha. Kita lihat L2 atas segitiganya. Oh, L2 atas segitiga super explosive wave ya. Jadi dia kayak bikin pertahanan gitu sih. Nah, berarti tinggal L2 bawah segitiganya nih yang belum. Oke, L2 bawah segitiga. Ini gimana sih nggak ngeliat gua? Dragon Fist. Aduh, ngilang dong. Terima kasih. Kita kabur dulu ya. Dibatalin cuy. Ekter attack. Itu kalau kena ekter attack bahaya juga sih, soalnya sakit juga. Waduh, dia mau ngedekati ini pasti. Oke, L2 bawah segitiganya. Dragon Fist. Dragon Fist. Oke, nice. Kita ganti lagi. Sudah di-review semua. Oke, ini dia. Fusion-nya ini ya. Ini fusion. Big Bang Kamehameha. Nah, ini fusion-nya. Jadi kita nggak usah lama-lama lah. Kalau bikin fusion dulu, kelamaan. Makanya gue langsung milih karakternya aja. Ini Gogeta namanya ya. Super Explosive Wave. L2 atas segitiganya. Nah, dia yang kena tuh. Pertahanan ya, bikin pertahanan. Jadi kalau diserang nggak bakal mempan gitu. Selama kita ada super explosive wave-nya gitu. Kayak nahan gitu. Oke, tinggal L2 bawah segitiganya yang belum ya. Ini Super Gogeta ya, teman-teman ya. Fusion-nya si Goku. Goku N sama Vegeta. Stardust Breaker. Nah, ini dia Stardust Breaker L2 bawah segitiganya. Waduh, Rasengan. Oke, keren banget ya. Kita kabur dulu cuy. Supernova. Kita isi lagi. Lalu segitiga. Big Bang Kamehameha. Kita serang. Wait. Wait. Oke, menang. Yo, kita teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Di sini gue cuma pengen review karakter Goku gede yang belum gue review ya, yaitu Goku Mid dan Goku N dan beserta perubahan dan juga fusionnya. Oke, gue Jinsei pamit teman-teman. Bye.